Bacapres Prabowo Subianto mengaku heran dengan sikap politisi di Indonesia yang sering tak konsisten. Menurut Prabowo, sikap politisi seringkali berubah dalam waktu singkat. Saya heran kadang-kadang ya, apalagi maaf politisi, politisi di Indonesia kadang-kadang agak aneh juga. Jadi makanya saya sampai sekarang saya masih belajar politik di Indonesia. Pagi tempe, siang udah tahu, sore jadi iya, jadi gaduh-gaduh, gak jelas, bingung saya. Ya. Prabowo menyampaikan hal ini saat deklarasi dukungan PSI kepadanya di Jakarta Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung sejumlah pihak yang dianggap kurang menghargai pimpinan sendiri. Menurut Prabowo, seharusnya bangsa Indonesia lebih menghormati para pemimpin yang berjasa pada negara. Lantas, Prabowo menyebut hal ini terjadi kepada Presiden Jokowi. Pasalnya ada pihak yang namanya sudah dibesarkan oleh Jokowi tapi tidak membalas dengan sikap baik. Berbeda dengan apa yang dipelajari Prabowo waktu di militer, yang harus selalu hormat pada pemimpin yang berjasa membesarkan namanya. Saya juga lihat orang yang dibesarkan oleh Pak Jokowi, orang yang dibina, orang dikasih kesempatan, ujungnya menjelek-jelekkan mentornya, pemimpinnya. Saya tidak mengerti, saya tidak paham, terus terang saja saya tidak paham. Prabowo pun mengaku dirinya hormat dan mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pun bertekad akan melanjutkan program-program pemerintahan saat ini. Prabowo juga tak ragu dan bangga bergabung dalam tim Jokowi.